Assalamualaikum, welcome back to Kotimah Channel. Yeay, kali ini Kotimah Channel berbagi resep lagi pada kalian semuanya. Kali ini Kotimah Channel akan berbagi resep membuat nasi goreng seafood. Bahannya ada nasi putih, terus ada telur. Telur yang sudah digoreng orak-arik sama seafoodnya ada udang. Terus ada bawang merah, bawang putih yang sudah diiris, cabai kecil diiris-iris, penyedapnya ada garam, ladaku, penyedap rasa. Membuat nasi goreng seafood ala Kotimah Channel, langsung saja caranya. Jangan lupa ditombol subscribe dulu ya Kotimah Channelnya. Cara selanjutnya, membuat nasi goreng seafood, jangan lupa di tombol subscribe dulu ya. Itu ada kecapung. Mana kecapung? Mana kecapung? Mana kecapungnya? Ditumis sampai harum. Ini baris. Membuat nasi goreng seafood. Apinya kecil. Banyak semut. Banyak semut, banyak semut. Tapi kayak apa ini? Masukkan udang. Masukkan udangnya. Kalau sudah warna pink seperti ini sudah matang teman-teman. Sudah matang. Terus dimasukkan nasinya. Penyedapnya. Garam. Bentar, penyedap rasa, ada kita ambil karena thank you.
tarik. Udah mulainya. Ya, sudah mulai matang. Sudah matang deh. Terima kasih sudah nonton Karima channelnya. Assalamualaikum, sampai jumpa.